lagi sama Renaldi. Udah sampai di... Waduh, udah nyampe aja makanannya. Oh, saya belum ngomong minta lu, Pak. Iya, tiga. Tiga doang. Iya. Di... Gua paha dong. Apa? Paha. Sekarang udah nyampe di Nanya Malam. Ini pecel lele tapi ada... Ada ayam cabai hijau. Jadi dia ada satu lagi ayam rica-rica. Nanti kita ke dapur lihat cara masaknya aja. Kalau boleh. Ini. Nah, ini ayam ricanya datang. Saya kayak gini. Sih ini paha apa dada ya? Dada. Raisa bilang sih ini pemeran utama. Kalau Rica enggak ini. Hah? Paha kok? Tadi bilang paha ada. Ini apa nih? Ayam Rica. Waduh. Jadi ini lokasinya di mana tadi? Di mana lokasinya? Daerah Taman Surya. Daerah Taman Surya. Jakarta Barat. Taman Surya dekat Citra ya. Citra, Jakarta Barat. Nama tempatnya Indahnya Malam. Kalau mau lihat gimana caranya? Nantilah. Indahnya Malam, bukan indahnya pemandangan. Aduh. Sorry ya. Dia juga ada channel YouTube, nanti coba dicek aja ya, saya tulis di deskripsi. Kita lagi nemu nasi. Nah, datang nasi nih. Ini nasi biasa. Kita uduk semua dong. Oh, nasi biasa. Uduk. Ini uduk. Iya, apa? Satu lagi berarti. Aja apa? Uduk aja. Menurut lo yang spesial sini apa? Ayam ricanya. Iya, gue tahu. Maksudnya yang bikin jadi spesial apanya menurut lo? Menurut gue di sini pecel lele tapi ada ayam rica. Itu yang bikin spesial. Biasanya kan pecel lele nggak ada ayam ricanya kan? Di sini ada ayam ricanya. Kita lihat dari dekat aja ya ayamnya. Nah ini juga sama ayam cabai hijau. Ini dada ya. Nah, ini ricanya. Waduh. Airnya, Pak. Air. Tapi bikin ke nasi uduk, Pak. Bukan air. Tapi ini sih enggak terlalu pedas menurut gua sih. Nah, ini satu lagi yang spesial di sini ini. Sate kulit. Sate kulitnya enak banget. Garing-garing gimana gitu. Nah, sekarang kita coba lihat dapurnya aja deh. Sambelnya udah jadi. Bentar ya. Kalau ayam rica, bumbunya gimana, Bu? Oh, udah jadi kayak gini ya? Cabai hijau. Habis itu digoreng lagi ya, Bu? Digoreng sama ayamnya. Ayamnya goreng, ayam mentah pakai ikan. Oh. Nah. Kita mau mulai makan nih. Mau yang mana dulu ya? Gua cabai hijau dulu deh. Sikat, Pak. Gua cobain cabai hijau dulu deh. Sekarang langsung makan aja. Di sini nggak ada tempat cuci tangan, jadi nggak sendok. Cabai hijaunya. Kayak apa ya? Nggak terlalu pedes sih, tapi kayak sambal padang gitulah. Sambal padang cabai hijau.
ada bawang putih segala. Dagingnya udah hancur sih ini. Jadi ayamnya empuk banget. Sama goreng. Sama satunya juga, kol goreng sama sambelnya. Jadi sambelnya pecel lele ini sama sambelnya cabai hijaunya beda, nggak sama. Sambelnya enak sih menurut gua. Beda. Tapi gua lebih suka sambel pecel lelenya. Kalau goreng. Sering katanya kok jadi kayak gini. Habis. Sekarang yang kayak yang kerica. Kerica punya gua. Kerica lebih enak sih, lebih gimana ya? Lebih cocok lah buat ayam goreng. Menurut gua sih. Bukanya jam 6 sih, tutupnya sampai habis kayaknya, sampai jam 12 kali ya. Rica tuh favorit. Iya, Rica di sini favorit. Jadi kalau lo mau datang ke sini, saran gue lebih cepat. Karena jam 8 biasanya udah habis sih. Jam ini 8, jam 8, ini jam masih 8. Untung masih ada nih. Ini karena ada trik di belakang kamera aja. Jadi kalau Rica itu sebenarnya ayamnya ayam mentah digoreng baru dikasih bumbu rica di atasnya, gitu aja sih. Tapi nggak ada nanas. Bumbunya udah jadi tadi. Terus ayamnya dia beda ya, potong-potong. Kalau pecel lele kan ayamnya langsung satu paha ya satu paha. Ini udah potong-potong kayak gini, udah potong-potong. Es jeruk. Saya makan tahu.
Kok tahu? Ayam. Aduh. Di sini kita mau cobain bakso Malang. Dia adanya di Taman Palem Lestari. Nggak tahu kenapa rame banget. Kita coba cek deh. Kita cobain di sana. Kenapa, Pak? Kenapa? Penuh, Pak. Oh, Kampung Tengah. Oke, jadi sudah selesai. Ini masih ada yang makan. Selesai semua. Tapi masih ada yang makan ini. Habis ini kita mau cobain bakso Malang. Tapi nggak tahu buka apa enggak. Nggak tahu kenapa ramai juga sih. Pas lewat selalu ramai, banyak orang nunggu. Kita cobain ya. Oke. Oke. Sekarang udah selesai makan, pengen jalan ke bakso Malang. Yoi. Jadi posisinya itu ini di Taman Surya. Taman Surya. Nah, ini tempat audio, car audio. Terus ini Asia Mobil Indo. Nah, ini jalan Taman Surya di sini. Jalan Taman Surya. Nah, posisinya begini. Dia di depan gerbang tapi ditutup. Oke. Sampai jumpa di Bakso Malang. Udah gue bilang kan, itu udah ada yang antri sebelah kita. Iya. Oke, kita udah sampai di tempat bakso Malang ya, tapi masih tutup. Posisinya di sini nih, ada motor. Nah, ini aja udah pada yang antri sih. Ya, ini dua orang, ini baru dua orang sih. Oke, tunggu aja ya, ntar lagi mungkin datang. Oke. Akhirnya nyampe juga nih. Ini aja udah ngantri banyak loh ini. Coba aja deh. Tadi sebenarnya udah banyak yang nungguin sih, cuman ini baru datang. Udah sampai Taman Surya. Oh, macet. Bannya rusak. Oh, bannya bocor. Panas, Pak. Oh, pulang dulu ya, Pak ya? Iya. Itu enggak saya bahasa depan sepeda dulu, Pak. Nungguinnya lama pada pada ngantri, Pak. Tempatnya sih di sini. Lokasinya ini ada sebelahnya ini nih. Sebelah salon. Ini masih Taman Palem Lestari sih. Taman Palem Lestari ya, Dok? Iya. Taman Palem Lestari nih di sini. Iya. Nah, tuh lihat tuh ramenya tuh. Belum mau beli udah rame banget. John, beli dulu lah, John. Jam 9, so. John, beli dulu lah. Beli dulu. Hah? John. Sepatu, kan?
nongok sendiri ya? Nongok sendiri? Iya, nih. Terus lonjok, nongoknya. Jadi ini ngambil sendiri. Oke. Pak, tolongin lah, Pak. Ambilin bihun. Iya. Bihunnya mana? Oh. Tapi itu nih, ini, Pak. Oh, iya. Rebutan gini. Rebutan. Sih. Udah ganti karbu belum? Masih berasap. Lu mau apa, John? Tahu. Lu mau apa, John? Gabung aja, gabung. Iya, Pak. Udah sendiri. Ada yang telur, ada yang ulat. Iya, gua nyari ulat. Ada ulatnya mana? Ulatnya ini. Ini di dalam juga banyak. Bihun lo mau nggak? Nggak usah, baso aja lah ya. Ini ada bihun, nggak ada. Somai. Mau nggak? Enggak. Wah. Ulat lagi deh. Udah ngambil, udah. Nih, ulatnya nih. Dapat, tolong ini kuahnya. Uratnya sak lagi? Gak usah, kita daging aja, daging gaji aja. Daging gaji ya? Gini ya? Iya. Tolong kuahin ya, Pak. Langsung kuah? Iya. Panas? Iya. Siap, makasih. Kita bumbuin dulu. Gak tau sih rasanya kayak apa nih. Aja. Ini kenapa rame ya? Ya, makasih ya. Cobain usok kecilnya dong. Tumpah. Jatuh. Beneran biasa aja deh. Ramai banget loh. Coba taunya. Sebenarnya taunya enak. Beneran biasa aja. Coba ini. Sebenarnya gak mungkin enak. Biasa aja sih. Lihat deh, sekelilingnya rame banget. Pada ngantri gitu.
Oke, usut telurnya nih. Itu usut telurnya enak. Usut telurnya. Biasa aja. Ya udah, gua habisin dulu ya. Nanti lanjut lagi, oke? Dua-duanya. Oke. Ini udah cobain semua. Menurut gua sih tadi ayam lica yang enak. Kalau yang ini ya biasa aja, nggak tau rame banget kayak gitu, nggak tau gimana atau kenapa. Thank you udah nonton. Jangan lupa subscribe sama like and comment. Thank you.